Kita lihat juga ini ada guguran gede ini ya. Nah, ini tampak ada asap yang tebal ini. Nah, ini ya guguran yang bisa kita pantau hari ini. Dan materialnya sudah sampai bawah ini ya. Nah, ini ya cukup banyak material yang meluncur ini. Tampaknya ada asapnya ini, kelihatan coklat pekat ya yang di atas ini. Ada guguran lagi, sudah sampai bawah ya, nyebar ini. Ya pemirsa, saat ini saya ada di tebing Sungai Boyong di timur Bukit Turgo dan saat ini puncak Merapi masih tertutup oleh awan ya. Namun suara gemuruh juga masih terdengar dari lokasi ini. Dan cuaca di sekitaran lereng Merapi secara umum diselimuti oleh awan ya yang lumayan tebal. Dan semoga semuanya aman-aman saja. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Rahayu, rahayu, rahayu semuanya. Puncaknya masih diselimuti awan tebal ya, namun ini tiupan angin lumayan kencang. Semoga awan ini bergeser ke timur, kita bisa melihat kondisi kubah lava ya, perkembangannya apa yang terjadi pada pagi ini yang bisa kita lihat ya.
Tampaknya kita sudah bisa melihat guguran lava meskipun hanya di sudut bawah. Nah, ini terlihat batu-batu yang menggelinding ya. Cukup banyak ini ya. Ada luncuran guguran. Ya, akhirnya sudah mulai perlahan-lahan terbuka ya puncak Merapi. Ya. Ada awan topi yang tebal sekali ya, membentuk bulat ya, melingkari kawasan puncak Merapi.
Ya, saya tidak tahu ini suara kicauan burung apa ini ya. Nah, ini di kanan kiri saya karena saya berada di tebing sungai sendirian ya. Tidak mengenal jenis kicauan burung apa ini, apakah kutilang, tuwu, kedasih atau apa ini. Ya, inilah awan lentikuler yang sangat tebal ya, melingkari Merapi ya, yang tepat kalau Anda lihat itu di belakang Bukit Turgo itu ya, membentuk bulatan ya yang sangat indah sekali ya, meskipun puncak belum terlihat ya, kita lihat pemandangan-pemandangan alam yang sangat menakjubkan ya, karunia ilahi ya. Sungai Boyong yang menjadi jalur, salah satu jalur utama ya, aliran banjir lahar hujan, dan ini materialnya semakin bertumpuk-tumpuk ini ya, karena selalu ada pasokan karena kemarin juga terjadi banjir lahar hujan ya. Sungai yang tidak ada aliran airnya, yang ada adalah material erupsi yang cukup melimpah. Ini berhulu langsung ke puncak Merapi ya.
Ya, terima kasih Anda telah menonton visual ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.